Assalamualaikum, kembali lagi dalam OB TV. Jadi seperti biasa, kita masih lagi bersiaran daripada rumah. Ha, macam biasalah, OB TV setiap minggu akan sajikan dua kisah menarik kepada netizen dekat rumah. Kisah pertama tu kisah tentang apa tu, Dan? Kisah pertama adalah tentang penarikan medal emas Ziad. Dan kisah kedua pasal abang-abang jual ikan viral. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, jom kita layan OB TV. Jom guys. Jom. Okay guys, OB TV minggu ini kita nak kongsi cerita mengenai pembatalan pingat emas dan juga rekod dunia daripada atlet Paralimpik negara kita, iaitu Ziad Zulkifli. Betul tu Nasha, pada mulanya jagoh lontar peluru negara itu telah berjaya memecahkan rekod dunia dengan balingan sejauh 17.31 meter dengan balingan pertama. Okey, tetapi sekali lagi Ziad memecahkan rekod dunia pada balingan ketiga, iaitu dengan balingan sejauh 17.94 meter. Dan sekaligus Ziad telah mendapat pingat emas. Tapi tak lama kemudian negara Ukraine membuat bantahan disebabkan Ziad yang didakwa datang lambat untuk masuk ke ruang menunggu tu. Okey, menurut laporan bukan Ziad je, tapi atlet-atlet daripada Ecuador dan Australia juga dapat komplain daripada Ukraine. Perkara ni telah membuatkan rakyat Malaysia marah semarah-marahnya ya. Mereka persoalkan, kalau dah macam tu, kenapa tak batalkan penyertaan Ziad sejak dari awal lagi? Kenapa bila dah habis dah menang baru diorang nak protes? Betul tu Ira, dan selepas daripada kejadian protes tu, Menteri Belia dan Sukan iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu memaklumkan bahawa Malaysia ni telah menghantar bantahan kepada pihak penganjur dan pegawai kontingen Malaysia juga telah memberi semua bukti. Kita dah bagi rakaman CCTV dekat dalam dan juga dekat luar bilik menunggu. Betul, tetapi setelah mesyuarat dan perbincangan diadakan, keputusan telah memaklumkan bahawa emas Ziad ditarik semula. Ini kerana Ziad telah lewat untuk melaporkan diri, dan isu kelewatan untuk melaporkan diri ini adalah bertentangan dengan peraturan pertandingan olahraga World Para Athletic di Para 5, iaitu failure to report to the call rooms. Walaupun perik untuk ditelan, kami sebagai rakyat Malaysia tetap bangga dengan pencapaian Ziad. Apapun, kita dapat saksikan yang Ziad ni dapat pecah rekod dua kali dalam satu acara. Apapun, be strong Ziad, we love you. Betul tak? Okay guys, untuk berita seterusnya, kita nak kongsikan berita yang agak santai. Tapi santai-santai pun dah meraih lebih 1 juta tontonan. Ha, video apa tu guys yang katanya viral sangat tu? Ini mesti lain tak bukan video pasal abang-abang yang jual ikan tu kan? Tapi menurut netizen, abang-abang lelaki-lelaki yang jual ikan tu semuanya elok-elok. Betul ke Ira? You rasa elok tak abang-abang tu? Lain orang lain cerita rasa dia Nasha. Betul tak? Untuk menjawab persoalan Nasha tu, saya tak nak komen apa-apa lah. And yes, macam Najmi cakap, memang betul video tu mendapat 1 juta tontonan dekat TikTok. Sebab Rafiq ni salah seorang daripada pemuda yang jual ikan yang memuat naik video menunjukkan bagaimana mereka berpakaian sewaktu dan selepas diorang bekerja. Okey, menurut Rafiq, mereka kerap memuat naik video mempromosikan jualan ikan di TikTok. Ha, kepada anda di rumah yang tertanya-tanya mana nak beli ikan Rafiq, mereka menjual ikan ni di Pasar Lakin di Johor Bahru. Betul tu, dan lepas video tu viral, rata-rata netizen ni terutamanya kaum hawa ramai yang terpegun, terpesona tengok abang-abang jual ikan ni. Dan kau tengok kat ruangan komen pun, lepas ni ramai yang katanya nak pergi pasar beli ikan. Betul ke tu? Bagus juga sebenarnya strategi diorang ni untuk nak marketkan diorang punya penjualan ikan kan. Jarang-jarang kita tengok orang yang jual ikan ni, dia kongsi cara nak jual ikan dekat TikTok. Jual abang-abang penjual ikan tu pun okey. Usaha Rafiq dengan rakan-rakan ni memang patut dicontohi anak-anak muda dekat luar sana. Ni nak tanya ni, Dan, ada plan nak buat bisnes tak lepas ni? Sebab yelah, sekarang ni abang-abang ni dah viral sebab buat jual ikan. So far ni tak ada lagi lah. Mungkin kita boleh hantar ikan dekat abang tu, tolong jualkan lah abang. Kalau ada apa-apa nanti saya promote dekat OB TV, okey? Boleh. Okey guys, kita mulakan OB TV kita dengan satu kisah yang buat hati kami tersentuh. Ia mengenai satu video di TikTok di mana seorang warga emas dengan murah hati meminjamkan RM2 untuk mengisi minyak motor. Nak jadikan cerita, seorang gadis ni dedahkan dia dilanda kesusahan selepas motor sikal dia habis minyak ketika dia buat khidmat penghantaran di sekitar Bentul di Tawau, Sabah. Ya, dan kebetulan pula pada ketika itu dia terserempak dengan seorang warga emas yang bekerja sebagai
penjaga lori. Dan warga emas tersebut pun terus menanyakan mengenai keadaan motosikal itu. Okey, sedang gadis itu bercerita, pakcik ni ceritalah yang dia mempunyai masalah pendengaran. Dah cerita punya cerita, dia ambil bantuan alat pendengaran yang disimpan dalam poket dia. Betul tu Najmi. Selepas tu gadis ni menyuarakan hasrat untuk meminjam wang sebanyak RM2 dan berjanji akan membayarnya semula. Tanpa berfikir lama, warga emas tersebut terus menghulurkan dan menyatakan itu sajalah wang yang dimiliki olehnya. Murah rezeki betul pakcik ni. Dan kalau korang nak tahu part yang paling sedih sekali, bila pakcik ni sebenarnya memang ada RM2 je dan RM2 tu sebenarnya dia nak guna untuk beli kuih. Itulah orang kata kan, kalau kita berkongsi rezeki ni, insyaAllah kita akan dapat balik berlipat kali ganda di masa hadapan kan. Bila gadis tu datang semula jumpa pakcik tu untuk memberi sesuatu, nak bayar hutang balik lah katanya. Tapi yang bestnya, berapa pakcik tu dapat daripada gadis tu Najmi? Ha, kalau korang nak tahu, gadis ni bagi RM100 dekat pakcik ni. Happy ending kan suri ni? Kami mengharapkan agar kejadian ni menjadi pengajaran buat kita semua. Yang penting, berbuat baiklah kepada siapa pun. Betul tak guys? Okey guys, seperti mana kita tahu, ramai yang terkesan daripada segi pendapatan sejak berlakunya pandemik ni. Ada juga setengah artis yang struggle untuk mencari sumber rezeki mereka. Sebab ialah kerja mereka memerlukan mereka untuk shoot di luar dengan pergaulan yang ramai dan sebagainya. Betul tak guys? Ya, betul. Sama juga macam kita sekarang ni terpaksa shoot daripada rumah. Kalau diorang yang pelakon tu lagilah kan nak kena buat kerja macam mana. Tapi kali ni sekali lagi tular di media sosial di mana seorang pelakon Amar Ashraf jual baju dan juga makanan di Instagram live beliau. Berdasarkan sesi live dekat IG yang berlangsung selama 1 jam, Amar berusaha mempromosikan baju jualannya dengan memberi kod kepada penonton. Tapi 15 minit awal, Amar memaklumkan yang tak ada orang pun beli baju dia. Tapi dia tak berputus asa dan tetap mempromosikan barang jualannya. Tak lama kemudian, pelawak Zizan Razak turut join live tersebut tau, dan Zizan siap beli baju RM500 lagi daripada Amar. Ui, bukan itu saja, Zizan turut menambah RM500 lagi dengan membeli sambal yang dijual oleh Amar. Dan seterusnya, Zizan meminta baju dan sambal yang dibelinya itu disedekahkan kepada orang ramai. Macam tu, murah rezeki Zizan ni. Alhamdulillah, kita nak orang lagi ramai yang macam Zizan ni kan. Tapi lihat daripada reaksi Amar apabila Zizan support dia punya perniagaan tu, memang macam rasa sebab. Kita boleh tengok juga Amar seperti tak dapat nak tahan dia punya perasaan sebab tu, dan berulang kali cakap terima kasih Zizan, terima kasih Zizan. Dalam caption Instagram Amar, dia ada kata yang saya ni amal tak banyak. Alhamdulillah Allah kabul doa saya semalam. Kalaulah nampak saya di neraka, tuan-puan tariklah saya ke syurga. Assalamualaikum. Terima kasih tuan-puan yang mulia. Yang itulah yang dikata dekat IG tu. Alhamdulillah. Apapun kami di OBTV mendoakan supaya Amar dimurahkan rezeki, dan tak baik kat situ, kepada mereka yang terkesan pandemik ni turut dipermudahkan urusan. InsyaAllah. Amin. Maaf, andai kau terluka. Kenapa saya nyanyi? Sebenarnya adalah tentang berita pertama ni yang saya nak kongsikan tentang satu video sadis yang telah dikongsikan di TikTok. Seperti mana kita tahu, setiap pasangan yang bercinta sudah pastinya mengharapkan, menyimpan hasrat untuk hingga ke jinjang pelamin dan hingga ke akhir hayat lah. Orang kata. Betul tak guys? Betul tu Dan, tapi itulah, kadang-kadang pasangan ni diuji pelbagai dugaan. Nak tak nak, mereka perlu kuat dan sentiasa berbincang untuk cari jalan penyelesaian yang baik. Tapi dalam cerita kali ni, dia mengenai ada satu perkongsian daripada seorang lelaki ni dikenali sebagai Am dekat TikTok. Jadi cerita ni dia telah katanya Am ni telah melakukan kesilapan kepada teman wanitanya sendiri. Kesilapan apa? Hanya Am je lah yang tahu lah, sebab dia sendiri tak sharekan dekat TikTok tu apa kesilapan dia. Rasanya kan Aisyah, benda-benda macam ni lebih baik disettlekan berdua, betul tak? Lepas tu apa yang lagi menyedihkan apabila lelaki ni memakai baju yang sepatutnya dipakai semasa hari bahagia dia, dan kat situ bukan ditemani oleh teman wanitanya tetapi hanya sebuah patung yang mengenakan busana bagi pihak pengantin perempuan. Dalam video tu juga lelaki ni menjelaskan dia akan memperbaiki segala kesilapan yang pernah dia lakukan selama ini dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan. Macam tu. Lelaki Am ni dia turut memberikan pesanan pendek kepada mereka-mereka kat luar sana supaya menghargai
pasangan anda. Ha. Jadi kalau kita tengok dekat ruangan komen pun ramai jugalah yang memberi kata-kata semangat dan positif bahawa moga-moga pasangan ni kembali semula. Ha, patut ke mereka kembali semula? Bertabahlah ya, mungkin ada hikmah di sebalik apa yang telah terjadi. Mungkin lelaki tu kena tambah effort sikit untuk bagi perempuan tu cair sikit. Apa pendapat awak, Ira? Tapi kalau nak komen pasal ni, saya tak tahulah nak komen apa sebab kita ni tak tahu, kita tak berada dalam tempat dia. Dan biarlah diorang cerita sendiri. Okay guys, untuk berita seterusnya, selepas beberapa minggu acara Paralimpik di Tokyo berlangsung, akhirnya tamat sudah perjuangan atlet-atlet kita. Kali ini, Malaysia telah meraih 3 pingat emas dan juga 2 pingat perak. Alhamdulillah, tahniah anak Malaysia. Dan usaha serta pengorbanan mereka ni memang wajar sangat untuk diberikan pujian. Tapi selepas ni kita akan tunggu hingga ke Paris pula. Cakap pasal ni kan, ada satu isu yang viral dekat media sosial mengenai seorang atlet Paralimpik dari Greece yang bernama Athanasios Pradomo. Sorry lah ya kalau salah sebut. Ha, sebab susah sangat nak sebut ni. Sebab apa nama atlet ni menjadi bualan rakyat Malaysia? Ha, sebab apa tu Dan? Cerita sikit. Atlet itu menjadi buah mulut netizen kerana dia mempunyai semangat kesukanan yang tinggi. Kisahnya, atlet negara yang memenangi pingat emas Latif Romli telah mengalami kecederaan selepas membuat lompatan dalam acara lompat jauh. Okey, selepas lompat tu nampak Latif macam mengerang kesakitan dan atlet Greece tu antara orang yang terawal untuk pergi dan bertanya sama ada Latif okey ke tak. Bayangkan tahap concern atlet Greece ni sampai ke Latif atas kursi roda pun dia still pergi kat situ. Ha. Ya, dan juga moment sportsmanship antara atlet Greece dan juga Latif mendapat liputan yang cukup meluas dekat Malaysia ni. Dan netizen juga mengakui bahawa mereka juga tersentuh apabila melihat video yang viral ini. Lepas nama dia popular dekat Malaysia, tak lama lepas tu atlet Greece ni memuat naik satu foto dekat IG story dia tau. Dia mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana memujinya. Ha. Dia juga mengatakan terima kasih banyak atas cinta anda yang unik. Ha, gitu. Betul. Terima kasih dan respect kepada Athanasios Podromo. Maaf jika pronunciation saya itu tak betul juga. Okay? Dan sekali lagi, tahniah kepada semua atlet Paralimpik kita yang bertanding di Tokyo. Anda semua memang terbaik. Yay! Okey, itu sahaja OBTV untuk minggu ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, jangan lupa layari www.ohbulan.com. Untuk video-video yang best pula, korang boleh subscribe YouTube Ohbulan Official kerana subscribe itu percuma. Ya, dan jangan lupa untuk saksikan OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Nasha Nazari. Saya Daniel Nawawi. Saya Najmi Suhaimi. Saya Ira Zaira. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye! Bye! Bye. Wanita, eksyen tuan tak suruh saya cakap.